Kami nak bawakan anda nasi ambeng dan juga sambal tahu kerang. Kita bersama dengan Puan Nur Leila. Okey, dan juga Chef Fairuz. Chef Fairuz. Okey. Puan Leila, yang Chef Fairuz tengah masak tu apa kita panggil? Kita tengah buat sambal tahu kerang. Banyaknya cili dalam tu. Jawa mesti kena pedas. Pedas. Okey. Apa bahan-bahannya kalau boleh dikongsikan? Kita perlukan bawang putih, bawang merah yang dia blend, lengkuas yang dipotong. Ini bawang merah. Kecil tu dengan cili padi. Kita ada kerang, ada santan. Santan ni dia optional, kalau nak taruh santan boleh, nak taruh santan pun tak apa. Sambal tahun kerang, kenapa digunakan kerang ini? Ada bezanya ke? Ataupun memang sambal ni ada keistimewaannya dia, ikut pada orang. Ada orang taruh perut lembu, ada orang taruh kerang. Kepada kita rasa yang nak makan. Saya tengok cili dia memang macam pedas. Jadi kalau nak pedas tu, you pecahkan makan. Tak payah tumbuk-tumbuk. Itu memang siapa yang sukakan pedas lah kan. Okey, dan ini adalah makanan yang mana lauk ini dimakan dengan nasi ambeng. Ya, betul. Okey, selain nasi ambeng, ini yang paling mudah untuk kita sediakan lah. Paling simple, paling cepat, ringkas. Okey, masukkan santannya pula. Ya, santan. Okey. Dan kita nak tahu jugaklah kalau menu ini mungkin tak berapa sesuai dengan budak-budak. Tapi kita ada juga letakkan pilihan ayam kicap. Okey, kejap kan kita akan tunjukkan. Ya, betul. Kalau kita lihat sambal tahun kerang ni, saya rasa jenis yang macam orang memang suka makan nasi putih dengan sambal je, tak perlu pun nasi ambeng. Dia makan sambal tu dengan nasi putih, betul tak? Kalau Puan Nur Leila, bagaimana Puan menikmati sambal tahun kerang? Sambal tahun kerang ni dia boleh makan dengan nasi empit. Nasi empit. Nasi empit ataupun nasi putih pun dah okey. Okey. Ini memang daripada Selangor lah. Ya, betul. Okey, berapa lama tu nak masak? Sekejap ya, dia dah pecah minyak naik tu dah okey dah. Boleh simpan lama sebab tak? Boleh simpan lama sebab kerang pun dah rebus semua. Okey, baik. Okey, itu sambal tahun kerang. Kalau kita lihat di hadapan ni ada nasi ambeng. Fatin, macam-macam ada dekat satu set ni. Kalau kita lihat ada ikan masin ke? Ya, ikan masin. Ikan masin ni mesti nak beroyam. Saya suka. Lama dia tak jadi. Kegemaran saya. Okey, kita ada juga mi goreng. Ada mi goreng, kita ada sayur goreng. Kita ada serunding. Ini ayam kicap berempah. Okey, kenapa Puan Leila, kenapa agaknya nasi ambeng ini dia ada kepelbagaian lauk untuk satu hidangan? Dia memang daripada dulu kan memang kena makan bersama ke? Ya. Kalau tak ada lauk tu, dia tak jadi nasi ambeng. Okey. Tapi hidangannya memang macam ni? Ya, macam ni. Jadi makan seorang macam ni? Dia boleh satu ni dulang boleh makan untuk empat orang. Okey. Ada muafakat dalam situ. Betul. Ada chemistry makan, boleh makan sama-sama. Selalu jadi kebanyakan orang buat untuk kenduri, doa selamat. Baik. Dia makan tu di sekat masjid, untuk kenduri selamat. Itu memang akan siapkan satu dulang macam ni lah. Okey. Untuk empat orang atau lima orang. Yang ini tadi Puan Leila cakap ini adalah ayam kicap berempah. Ayam kicap berempah. Kita akan tunjuk ke cara yang paling ringkas. Nampak pekat ayam kicap berempah dia. Saya sempat juga baca keistimewaan nasi ambeng ni. Katanya memang asal-usulnya daripada Jawa kan. Okay. Dan orang Jawa, ketua keluarganya akan menjamah dahulu sebelum dibahagikan ataupun diberikan kepada orang-orang lain. Dia akan bagi keluarga makan dulu. Lepas tu baru anak-anak. Faham. Sebab itu dia makan tu akan menjadi satu muafakat. Sambal tahun kerang dah siap. Okey, seterusnya kita nak tunjukkan ayam kicap. Ayam kicap kita. Okey, inilah bahagian ayamnya dengan ayam kicap yang lain. Okey, kalau kicap berempah ni kita beza sikit sebab kita ada taruh serai lengkuas, kita ada rempah kari, kita ada cili. Okay. Kalau kicap biasa je kita cuma pakai bawang saja dengan kicap. Okey. So yang ini dia ada rempah, kita ada taruh serai, kita ada lengkuas, dalam ni semua siap. Kita ada rempah kari. Okey, nampaknya chef dah masukkan bahan-bahan serainya, bawang-bawang yang dikisar, cili. Sebab biasa kalau kita lihat kicap ni, ayam masak kicap dia kicap kira dia macam hitam-hitam lah kan, masak dia kan. Tapi ini kemerahan sedikit. Nampak kepedasan dia juga. Pedas tapi ke? Tapi ini dia pedas-pedas manja. Pedas-pedas manja. Pedas-pedas manja. Okey, ini masa ayam kicap, kita ada mi goreng. Apa lagi selain daripada, adakah yang ada di sini saja ataupun ada lagi menu lain? Kalau kita macam lauk dia, kalau variety lauk dia, kita boleh pilih daging rendang. Daging rendang? Rendang ataupun ayam ungkep. Okey. Ayam ungkep itu yang merah kan? Ayam masak rendang juga tapi dia masak dia lama sikit. Ayam ungkep. Okey. Ini ayam kicap. Minta maaf. Nasi ambeng ni special juga tau Fatin. Tahun
2022, 2022 nasi ambeng diberikan dan dimasak dan diberikan secara percuma dan berjaya masuk dalam Malaysian Book of Records. Wow. Nampak tak kebanggaan makanan-makanan yang kita bawakan? Ini sekarang dia merebak ke mana-mana. Nasi ambeng ni dia tak Selangor je. Dia satu Malaysia semua orang tahu nasi ambeng. Orang Kelantan pun dah banyak makan nasi ambeng. Tapi beza tak dengan yang Selangor dan di Kelantan? Cara masakannya lebih kurang lah. Okey, kita kongsi variasi menu-menu kita lah. Okey, kita dah masukkan bahan-bahan kita tu. Adakah ini bahan terakhir? Lepas kita masukkan kicap. Kicap. Lupa kicap lah. Kicap. Ayam masak kicap. Kicap masih ada. Okey. Baik, sambil-sambil kita tunggu dia apa kata mengelegak, kita nak tanya pula Laila, apa antara kenangan bersama dengan TV3 ataupun rancangan-rancangan kegemaran? Okey, rancangan kegemaran kita selalu tengok Mentor. Nona. Tapi HR? Ya. Tapi HR. Tapi HR. Kena bisik. Tapi HR. Lagi? Tapi itu yang sekarang. Kalau dulu, nostalgia masa kecil. Kecil-kecil dulu juara lagu lah. Memang suka. Sama. Kita tunggu dulu kalau juara lagu, kita dah standby kat TV. Bolehlah suka nak menyanyi kan? Saya tahu. Suka menyanyi. Dia komentor. Juara lagu. Sikit lah. Sikit. Budak-budak kan biasa tengok dengan yang nak nyanyi. Boleh lah. Boleh lah. Apa? Sambil masak tu saya pasti buat. Dekat dapur kan? Betul. Dah tunggu lah. Tak nak lagu apa ni. Lagu apa tadi, producer? Aisyah. Dia minta di request Aisyah. Okey. Lagu silakan. Aisyah lagu apa eh? Lagu Aisyah eh? Lagu Aisyah. Tak keluar pula Aisyah. Kak Laila kita lupa dah. Kita lupa lagu Aisyah dah. Nanti sikit producer lagu Aisyah. Hati membeku mengingatkan kata janji manismu. Wow, itu baru sikit. Okey, sekarang terawak pula. Awak ni. Sedap. Sebab orang cakap jangan nyanyi kat dapur lama sangat. Okey, faham. Wow, ayam dah. Nyanyi-nyanyi, ayam dah siap. Ayam pun dah siap dah. Nampak tak? Nampak menyelerakan. Okey. Baik, Puan Laila, di mana mereka boleh dapatkan menu-menu ini ataupun mungkin kita nak berinteraksi? Boleh. Kita ada di Bandar Baru Sentul, Zafran Kitchen. Kita ada menyediakan nasi ambeng. Alright. Kita ada sambal tahun. Kita ada kuih-kuih muih ada, goreng pisang ada. Kita ada menu lain. Laksa Johor, soto. Boleh hubungi kita nanti. Di Zafran Kitchen. Okay. Baik. Bandar Baru Sentul. Siapa nak mencuba, bolehlah ke lokasi yang tertera ataupun Instagram yang tertera di kaca screen sekarang ni. Itu menu-menunya. Ya. Terima kasih banyak-banyak Puan Laila dan juga chef yang memasak secara bertumpus lumus. Dah siap dapur.